kami dari Yayasan Hope Indonesia akan berangkat ke NTT. Seperti kita tahu, saudara-saudara kita di sebagian besar wilayah NTT sedang dilanda cuaca yang sangat buruk. Badai tropikal Seroja untuk pertama kalinya di wilayah tersebut dengan hujan yang tidak berhenti beberapa hari, angin kencang dan berputar mengakibatkan banjir bandang menyapu ratusan rumah, jembatan penghubung hancur karena banjir dan juga angin yang cukup keras. Penting sekali untuk kita bisa membantu orang yang terkena bencana karena mereka dalam posisi kesulitan dan bingung, tidak bisa lakukan apa-apa. Kita yang gak kena bencana bisa datang membantu mereka supaya tetap mereka bisa kuat untuk bertahan di situasi yang sulit. Karena kita semua saudara, penting untuk kita bisa saling membantu. Bagi masyarakat yang memang mau untuk ikut membantu, bisa memberikan bantuannya melalui Yayasan Hope Indonesia. Kami akan menyalurkannya ke saudara-saudara kita di NTT. Bagi harapan.